Assalamualaikum, kita mau pergi piknik sekarang. Tahan. Tahan. Iya nih masuk nih. Children Holakoh. Jadi sebenarnya penting gak sih sebenarnya Children Holakoh itu, dan apa sebenarnya Children Holakoh? Intinya kita kumpul-kumpul sesama muslim karena kita jauh kan. Kita di Amerika gini. Itu komunitas muslim itu jarang. Jadi anak-anak itu pengennya kan ketemu teman-teman yang muslim yang dia itu bisa belajar akhlak, belajar segala macam. Nah, itu sebenarnya target kita. Rekreasi kali ini bukan hanya sekedar rekreasi, jadi kita juga ngajak anak-anak pergi melihat alam dan juga nanti ada belajar. Nah, nanti anak-anak itu bakalan diajarin gimana caranya pelajaran-pelajaran kecil aja mengenai alam. People fishing here. Tapi kok perasaan kok mereka pada nggak bawa keranjang ya? Coba kita tanya. So it's okay. I mean, if you catch shark here, yeah. I mean, it's kind of like it's fine. Yeah, you can catch sharks here. You can raise. You can catch whatever you want. Oh. So it's no need like something license to catch shark. No. Is a video you like it? Did you subscribe my video? Not yet. Subscribe. Uh-huh. Ask your daddy to subscribe my video. Okay. Sehingga anak-anak itu, anak-anak yang kita grow up, kita rise di sini dengan Muslim community, jadi dia juga tahu sebenarnya dia itu berasal dari mana dan dia itu sebenarnya adalah yang sebaik-baiknya Muslim. So you choose the small one, the small stone, here, yeah. Okay? I choose the small one. So one, two, look at that! My stone is kind of like a... I almost be bouncing. Look at my stone here. I'm gonna throw this stone. One, right, one, two, three. Yes. Look at that, it's bouncing. Anak-anak kita, Rehan, Sian, ataupun anak siapapun ini, jangan sampai dia lupa. Dia lupa dan dia itu lupa sebagai jati dirinya. Yang aku harapin sih simpel aja. Udah, semoga Rehan Maziat itu tetap sebagai muslim yang baik. Gak kelupaan sebagai muslim yang baik. Selalu doain orang tuanya dan dia terus bahagia. Itu aja. Dan mudah-mudahan Rehan dan Ziat nonton. Ingat itu.